Kembali lagi kita di Qori Indonesia, generasi now, generasi Qurani. Sekarang sudah hadir bersama saya, Alif. Assalamualaikum, Alif. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Alif Abdul Bakti. Alif Abdul Bakti. Bakti. Tapi ya, dipanggilnya Alif. Iya. Usianya berapa sekarang, Alif? 17 tahun. Oh, tapi mukanya kayak 16 lah ya, beda setahun doang ya. Masih sekolah? Masih. Masih sekolah, iya. Katanya selain jago sebagai tilawah Quran, katanya juga bisa nyanyi gambus. Semua bisa. Bisa? Siap. Coba boleh dikasih contoh? Lima ya syahiril ain maktungan tabaik binti zalik minnak billiti bika walbi laka ayyan mas'ula ya zaraina al-minab wa bahti bi'una bima ya syairin. Iya, luar biasa, luar biasa ya. Tanpa iringan apa-apa pun terasa indah didengar ya. Tapi kita bukan sedang kompetisi gambus. Kita kompetisi tilawah Quran. Udah siap? Siap. Udah siap untuk suratnya udah dipilih? Sudah. Sudah dipilih? Sudah. Sudah siap untuk membacakan ayat-ayat sucinya? Siap. Yakin bisa lolos? Insya Allah bisa. Insya Allah. Oke, kita saksikan, ini dia Alif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحزنهم الفزع أكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى
واحد فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم. Boleh kita beri semangat lagi untuk Alif Abdul Baqi. Dan seperti yang sudah kita saksikan, hanya satu dari hakim yang menurunkan tabirnya, yaitu Ustadz Mukhtar. Saya persilakan Ustadz Mukhtar untuk komentar terlebih dahulu. Secara keseluruhan ini tajwid fasohah sudah bagus. Nanti mungkin untuk variasi irama itu lebih Ustadz Rifat yang akan menjelaskan. Tapi yang pertama adalah perlu diperhatikan ketika membunyikan nu'iduh itu dalam lagu jawab nahwan tadi, awas hati-hati jangan sampai ada sedikit tawallud nih cing afdel. Tawallud itu kayak sedikit panjang lebih, kan dua harokat. Ini jangan sampai nu'iduh, nu'iduh. Khawatir kepanjangan. Nu'iduh. Lebih baik begitu. Ya, jangan sampai karena getarannya kebanyakan bisa panjang. Tapi secara keseluruhan saya sudah bagus sekali tajwidnya. Dan yang kedua adalah qul innama yuha ketika ras ala nawa. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum. Annama ilahukum. Ilahukumnya haknya kurang. Akhraj haknya jadi ketika ilahu haknya, ini harus lebih tebal lagi. Ya, itu saja dari Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaat buat Alif ya. Amin. Terima kasih Ustadz Mukhtar. Selanjutnya Ustadz Rifat, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Alif? Sehat? Alhamdulillah. Sudah buka belum? Kalau Cik Abel udah dua kali bukanya itu. Iya. Ya. Sekali lagi ini harus diperhatikan betul ya, bagaimana pemilihan susunan lagu itu juga harus diperhatikan betul. Ibarat kalau gradasi warna itu mesti pas gitu. Kalau kita lihat lembayung dari mulai merah sampai ke hitam itu atau kuning sampai ke hitam itu gradasinya bagus. Nah ini yang perlu ditingkatkan kepekaan dalam memilih pasangan lagu. Contohnya kita tadi Alif tadi awal membawa lagu Nahwan ya. Kemudian setelah Nahwan masuk ke Jiarka. Ini bukan tidak baik sebenarnya, tetapi bagaimana ketika mengambil ujung Nahwan ini, memang ada semacam kayak pasangannya gitu Cang Abel ya. Yeah. Ibaratnya kalau baju merah pasnya sama apa nih gitu. Yeah. Tetapi tabrakan warna juga boleh dong. Yang penting dia dalam suasana yang bagus. Yeah. Nah setelah Nahwan biasanya hampir sebagian besar para qari itu lebih sering mempadupadankan Nahwan dengan lagu Ras. Dan itu sangat pas sekali gitu. Ibarat botol sama tutupnya kira-kira gitu. Iya. Nah, tetapi kemudian ketika masuk Jiharkah bukan tidak baik tetapi bagaimana kita mematchkan ujung nada Nahwan kepada awal Jiharkah harus sangat hati-hati. Karena karakternya sangat berbeda. Ya. Apalagi kemudian tadi di awal Jiharkah agak goyang juga. Kenapa itu kemudian saya agak sulit untuk tidak menurunkan tabir ini gitu ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya bakatnya juga luar biasa, sangat baik dan sangat mungkin untuk dikembangkan lebih baik ke depan. Apalagi dalam usia yang 17 saya pikir sangat-sangat potensial untuk ke depan. Itu saja, mudah-mudahan sukses Alif di tempat yang lain ya. Terima kasih. Iya, baik terima kasih Ustadz Rifat. Selanjutnya silakan Ustadz Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Alif, tadi surah yang Alif baca adalah Suratul Anbiya. Dimulai dari ayat 103 sampai dengan 108. Benar ya? Ya benar. Ada satu fragmen ayat di ayat 107 yang saya yakin Cing Abdul juga hafal ini. Tidak hanya Innallaha ma'as sabirin.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat. Dibisikin Ustaz, dibisikin ya. Dibisikin saya. Itu ya. itu sudah cukup jadi bukti bahwa Cing Abdul sebenarnya bukan Hafiz. Iya, iya, iya. Baik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surah Al-Anbiya yang berarti para nabi, dan salah satu tema ayatnya adalah berbicara tentang apa sebenarnya tujuan Allah mengutus para nabi itu. Salah satunya adalah Allah menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk semesta alam. Bukan hanya untuk satu alam, tapi semua alam. Bahkan tidak hanya alam yang zahir ini, tapi alam yang gaib, alam dunia, alam akhirat, alamnya jin, rahmat. Satu contoh misalnya, dalam hadis Nabi SAW, ini perlu saya ungkapkan, misalnya ada stigma yang mengatakan, wah, Islam itu agama yang keras, Islam itu agama yang radikal, Islam itu agama yang teroris misalnya. Tidak, tidak. Lihat bagaimana cara Islam menyikapi. Kata Nabi SAW, فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ. Kalau kita hendak menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Tajamkan pisaunya sehingga tidak menyiksa hewan itu. Lihat, jadi nyembelih binatang aja sebegitu diperhatikan. Jadi kalau ada yang katakan Islam itu agama yang gak melihat hak asasi manusia. Tidak, hak asasi binatang aja diperhatikan, apalagi hak asasi manusia. Saya berharap mudah-mudahan Alif juga mampu menjadi rahmat untuk orang banyak. Rahmat itu ada tiga kata kuncinya. Makna yang pertama adalah memberi tanpa diminta, memberi lebih banyak dari yang diminta, dan rahmat juga berarti memandang makhluk Allah dengan kacamata kasih sayang. Walau Cing Abdul yang punya kacamata, tapi paling tidak mudah-mudahan Alif juga bisa melihat Amin. Dengan kacamata kasih sayang. Yanzuruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Mudah-mudahan walau tidak lulus tapi tetap bisa menjadi rahmat dengan Qur'annya. Terima kasih Alif, sukses. Terima kasih Ustaz Azhari. Tapi melihat bakat yang Alif punya, jadi mungkin bisa digodok lagi, bisa diasah lagi. Bakatnya udah ada, tinggal ketekunan yang terus bisa mengubah penampilan yang sekarang menjadi yang lebih baik. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bisa sukses di ajang-ajang berikutnya. Ya, baik pemirsa, selain Alif Abdul Baqi yang sudah banyak peserta lain juga yang mengantri untuk tampil di panggung ini. Siapa saja mereka? Innallaha ma'asobirin. Sabar, jangan terburu-buru. Tetap di sini di Qori Indonesia, generasi now, generasi Quran. Bond itu tidak ada pergerakan mulut, tetapi ketika dot berharakat dhamma menjadi bu, bukan karena makhrajnya tapi karena harakatnya.